Masyarakat Kecamatan Paneh Hilir berbondong-bondong menuju Masjid Jamia Nur Kelurahan Sei Berombang untuk menyemarakan gema takbir keliling yang disponsori oleh DPP IPEPMA, IKATAN Pemuda Pelajaran Mahasiswa Labuhan Batu Raya. Acara digelar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sei Berombang. Sepanjang 1 km dimulai dari halaman Masjid Jamia Nur hingga batas pawai di Desa Sei Sanggul Kecamatan Paneh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut diadakan hari ini Selasa tanggal 9 April 2024 sejak pukul 09.30 hingga selesai. Serta dihadiri Asuryadi Ritonga sebagai ketua umum didampingi oleh Sahrul Nasution. Tercatat sebagai sekretaris dalam kepanitiaan pelaksana juga acara tersebut dihadiri ketua panitia pelaksana Syah Murad Sirait dibantu bendahara Dina Nasution. Serta dihadiri Muspika Plus TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat. Satpol Air anggota Polsek Paneh Hilir, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Insan pers Palapa TV Labuhan Batu serta para jemaah dan pengunjung antusias. Dalam kegiatan acara gema takbir keliling seraya menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1445 Hijrah tersebut. Oleh anak-anak mahasiswa sambil mengadakan perlombaan penilaian atas atraksi dari sejumlah masjid dan musholah sekecamatan Paneh Hilir. Adapun tiga juri memberi keputusan penilaian sebagai berikut. Juara pertama dapat diraih Musholah Ar-Rahman Lingkungan 3 Sei Berombang dengan nilai 275. Sedangkan juara kedua diterima oleh Musholah Muhajirin Gang Mancis Lingkungan 1 Desa Sei Sakat dengan nilai 240. Serta juara tiga dapat diraih Masjid Jamia Nur Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Paneh Hilir dengan nilai 200. Syarifuddin Martaung Palapa TV Labuhan Batu mengabarkan.
Ahmad, ya Hanan,
Al-Muhajirin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mustafa.
juara 1 dengan nilai 275, dengan MPP 20, Musalla Ar-Rahman. Ditandatangani Ketua Dewan Juri merangkap anggota. Pertama, Rudi Masuan SPD-SPD. Kedua, Edi. Ketiga, Julia Zaharab Eskom. Saya berombak 9 April 2024. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.